السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ومير سين لمليكان الله سبحانه وتعالى kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله سبحانه وتعالى tidak menciptakan kita sia-sia. Semua di dunia ini sebagai makhluk Allah, hamba Allah memiliki tugas. Allah سبحانه وتعالى menciptakan kita untuk tunaikan tugas kita. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sayang sekali kita manusia terlalu banyak sibuk urusan dunia kita. Memang dunia indah. Dunia membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia membuat kita lupa mati. Dunia membuat kita merasa hiduplah segala-galanya adalah di dunia. Padahal dunia adalah jembatan menuju akhirat. Dunia tempat tanam tanaman yang insyaAllah akan kita menerima hasil tanaman kita nanti di akhirat. Berarti jemaah sekalian, perlu kita muhasabah diri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan kesempatan untuk kita membuka halaman baru sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita orang termasuk orang-orang yang tertipu oleh dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Bahkan Allah mengingatkan kita dunia ini adalah tempat menipu kita. "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Mari kita sama-sama menjadikan Ramadan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سورة التكاثر ينرات كتاب من حفنية. Tapi apakah kita pernah muhasabah koreksi diri melalui surah At-Takatsur ini? Aku heran ketika mendengar seorang yang suka puasa Ramadan tapi tidak salat sama sekali. Bahkan yang lebih aneh lagi ketika kita mendengar seorang dermawan yang mau membangun masjid tapi tidak pernah salat sama sekali. Subhanallah. Kapan kita sadar? Kapan kita muhasabah diri? Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan di bulan suci Ramadan, tempat kita kembali, tempat kita sadar memohon ampun kepada Allah yang dinamakan bulan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bulan yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba dari neraka jahannam. Tapi masih ada banyak di antara kita yang belum berkenan salat. Tapi subhanallah, kok tidak salat tapi masih menjalankan ibadah puasa? Apakah anda sudah tahu ibadah puasa anda sia-sia? Karena tiang agama adalah salat. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini yang semestinya menyadarkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Surah At-Takatsur
menjadi salah satu jalan keluar untuk muhasabah diri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Salah satu yang akan kita semua bertanggungjawabannya di hadapan Allah, segala nikmat yang kita sudah dapat, termasuk nikmat umur, bertemu dalam bulan Ramadan dalam keadaan sihat wal afiat, tapi belum sadar, belum kembali, belum memohon ampun kepada Allah, belum menjadi orang-orang yang lebih baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk sebelum Ramadan tapi masih buruk juga di bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama sucikan diri kita. Kita memohon ampun kepada Allah. Jadikan bulan Ramadan yang benar-benar melalui muhasabah kita insyaallah menjadi lebih baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Mudah-mudahan diberikan karunia dan kemuliaan di bulan indahnya suci Ramadan ini dengan muhasabah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, saat kami menjalankan buka puasa, kami mohon diampuni segala dosa kami. Disucikan hati kami, dibersihkan jiwa kami, dibukakan bagi kami pintu kesadaran agar kami menjadi orang-orang yang salih-salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pimpinlah kami dalam sisa umur kami melalui bulan suci Ramadan agar kami mampu merubah nasib kami dari neraka jahannam menjadi ahli surga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.